Pemirsa, tumpukan sampah sepanjang 1 km di Parung Serap Ciledug, Kota Tangerang, Banten mulai dibersihkan Senin siang kemarin. Tumpukan sampah dengan bau menyengat terjadi selama libur Lebaran. Dengan mengerahkan belasan truk sampah, petugas Dinas Kebersihan Kota Tangerang, Banten mulai mengangkut tumpukan sampah di sepanjang jalan Raden Fatah, Parung Serap Ciledug, Kota Tangerang, Senin pagi. Tumpukan sampah rumah tangga sepanjang 1 km ini sengaja dibuang sebagian masyarakat yang melintas di jalan, baik warga Ciledug maupun warga Tangerang Selatan. Kondisi ini memang kerap terjadi setiap harinya. Namun kali ini tumpukan sampah semakin banyak karena petugas Dinas Kebersihan Kota Tangerang yang biasa membersihkan sampah di jalan ini libur saat Lebaran. Kalau penumpukan kemarin kan hari Minggu mobil diliburin satu hari, cuman berapa mobil yang keluar, jadi nggak teratasi. Sedangkan yang berbantuan-bantuan yang di masa bentor-bentor gerobak pada libur, jadi pada buang di jalan. Akibat perilaku tidak bertanggung jawab warga, kondisi jalan raya sangat kotor dan bau busuk menyengat mengganggu warga sekitar. Mana ya sampah orang dagang kali mas, udah rumah tangga campur. Ganggu nggak? Ya terganggu. Kondisi baunya? Ya terganggu baunya. Agar kondisi ini tidak terulang, warga berharap Pemkot Tangerang segera membangun tempat pembuangan sampah sementara yang mudah diakses warga namun tetap aman bagi lingkungan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.